Oke, pecinta bonsai. Kegiatan kali ini saya akan merepotting bakalan bonsai santigi ya. Ini bakalan bonsai santigi dari cangkok ya, bukan dari biji. Ini dari cangkokan. Nanti mau saya repotting ke pot yang lebih besar. Ini sama itu. Jadi ada dua bakalan bonsai santigi yang mau saya repotting. Di sini medianya saya menggunakan pasir malang ya. Pasir malang. Nanti tujuannya biar pertumbuhannya lebih cepat ya. Karena semakin luas tempat tanamnya itu pertumbuhannya juga semakin cepat. Di sini saya juga menggunakan pupuk yang saya pakai adalah Dekastar Plus ya, 13-13 plus TE. Ini sangat aman ya kalau menurut saya, karena tidak begitu ekstrim untuk apa namanya terhadap tanaman itu. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita pindahkan bakalan bonsai santigi ini ke pot yang lebih besar. Oke, ikuti terus video saya. Sekian video dari saya.
Semoga video saya memberikan sedikit informasi kepada teman-teman pecinta bonsai ya. Oke, dengan menggunakan pot yang lebih besar seperti ini, nanti pertumbuhan bakalan bonsai santigi ini juga akan semakin cepat ya. Nanti batangnya akan lebih cepat besar. Oke, terima kasih.